Brook Swamp Bottom dewdrop falling. Old Tom answering a hoot owl's calling. Nothing like the sound when the day breaks. Me and Daddy in the woods on a Saturday. You see, his granddaddy hunted these hills, and I hope someday that my kids will. He said, do me a favor before I'm gone. Love this land and pass it on. Okay, guys. Sorry nih, kita berburu pergam lagi sama punai. Kalau kalian masih ingat sama lokasi ini, lokasi yang ada kubangan lumpurnya, tempat burung-burung minum di kubangan itu. Tuh, ada anggota juga satu tuh, cuma dia hobi mancing. Ya, ikut kita ke lokasi di tengah itu. Oke guys, ntar temanku mancing di anak sungai ini. Tuh, udah bawa tempat pancing dia. Kalau kita ke pulau yang ada di situ, yang ada hutan sedikit, di situ tempat kubangan, tempat mereka minum. Oke, moga beruntung. Oh iya. Mantap, bawa minum. Oh iya, bawa. Kita aku minum lumpur juga sama. Kasih aku dikit. Oke deh. Lupa bawa minum guys. Ini minum dari tadi nih, udah tinggal segini. Soalnya lagi kemarau nih, harus banyak-banyak minum. Wah, lewat mana? Malah lewat situ lu. Oh iya. Kamu kenapa lewat sini? Ya, aku mau mandi dulu. Oke guys, kita lanjut ke lokasi tempat kita hunting. Lewatin rawa-rawa lagi nih guys. Kita masuk melewatin daun-daun yang super tajam ini. Harus hati-hati guys. Oke. Sepaha guys. Lama nggak ada orang kesini. Makin semak-semak jalannya, makin susah dilewatin. Mudah-mudahan benar informasi orang isi kalau musim kemarau mereka lebih banyak yang datang ngumpul di lumpur itu. Emang bener kayaknya kalau lagi kemarau mereka ngumpul. Oke, sekarang aku sudah sampai di lokasi. Tadi waktu aku belum nyampe sini udah banyak punai, cuma udah beberapa ekor yang lihat aku, jadi kabur semua. Ya moga aja mereka mau kembali lagi. Oke, kita tunggu aja.
Guys, ini punya guys. Jantan. Kena bagian sini. Aku sedang gede. Guys, kita ambil poin perjamin dulu sebelum yang lain datang. Takutnya ntar dia masih setengah hidup. Tapi hilang. Itu poin tempat kita set tadi. Semoga dia ketemu guys. Aku set lahirnya tadi. Sorry gambarnya agak gelap. Oh, masih hidup tuh dia. Kan masih hidup. Aduh, di sana. Wah, kacau, masih hidup. Untung cepat aku kesini. Enggak kabur nih. Guys, kita coba tangkap loh. Kacau. Sekatul nih banyak duri tanda. Semakin jauh dia jalan terus. Ini duri semua, nggak pakai sepatu lagi. Penting udah ketemu guys.
Dapat juga, guys. Pet. Enggak mau. Enggak mau diam, jalan terus. Duri semua gini. Kacau. Alhamdulillah dapat. Guys, kita cepat-cepat balik ke lokasi dulu. Takut yang lain datang. Soalnya ini udah jam mereka datang.
Kuat guys. Yang sekarat tadi masuk ke dalam kubangan lagi.
Ambil lagi, sorry. Telak guys. Sorry. Oke, ini udah 6:30. Tuh. 5:39. Kita ambil poinnya dulu guys. Masih ada yang hidup satu. Ya, disyukur aja guys. Gak perlu banyak guys. Ini yang kita jadiin jontrot tadi, poin pertama. Aku mau ambil yang hidup dulu. Tadi dia masuk ke kubangan ini. Ke sini. Tarik ke sini dia. Mana nih? Masuk dia guys. Yang sekarat tadi guys hilang guys. Terakhir aku ketemu masuk di sini. Tuh kotor tanganku cari. Mau aku tangkap tadi di dalam nggak bisa. Tuh sama guys. Duri semua guys. Udah mau gelap. Yang satu lagi. Ini poin yang pertama tadi. Kita cari poin punai tanah tadi. Ada satu punai tanah. Tadi di sini. Wis jangan hilang juga. Aduh. Ambil ya guys, ketemu guys. Punai tanahnya. Aku sempat poin nih. Satu di depan mata hilang. Masuk di dalam sama-sama sana. Kalau perjumpnya masih hidup. Ntar guys kita lihat. Kalau masih bisa dipelihara, pelihara. Udah mau gelap guys. Ini terjunnya. Yes. Tuh, masih hidup terjunnya. Guys. Yes, aku mau siap-siap balik dulu. Udah mau gelap.